Pernahkah kalian bermain jungkat-jungkit atau melihat orang bermain jungkat-jungkit? Bila berat peserta tidak seimbang, permainannya tidak dapat dilanjutkan, bukan? Agar permainan dapat dilanjutkan, berat salah satu ruas harus ditambah atau dikurangi untuk mendapatkan keseimbangan baru. Demikian juga dengan reaksi kesetimbangan. Bila terjadi gangguan terhadap kesetimbangan, sistem akan mencari cara untuk membentuk kesetimbangan yang baru. Halo, bertemu dengan Ibu Martina, anak-anak. Setelah kalian tadi menyaksikan tayangan video, kalian mengetahui bahwa sistem keseimbangan dapat melakukan reaksi apabila ada aksi yang mempengaruhi keseimbangan tersebut. Henri Louis Letellier, seorang ilmuwan Prancis, berhasil mengetahui cara sistem untuk mempertahankan keseimbangannya, yang kemudian dikenal dengan asas Letellier. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari pergeseran arah keseimbangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan antara lain, perubahan suhu, perubahan konsentrasi, dan perubahan tekanan atau volume. Miss Chemistry akan membantu Ibu untuk menjelaskan tentang asas Letellier serta pengaruh suhu terhadap pergeseran arah keseimbangan. If you guys want to know how the changing of temperature affects the equilibrium, keep on watching! Menurut Henri Louis Letellier, dengan asas Letellier-nya, ketika pada sistem keseimbangan dilakukan perubahan terhadap suhu, konsentrasi, volume, atau tekanan, maka sistem akan menyesuaikan diri sedemikian rupa untuk meniadakan pengaruh perubahan dan akan menghasilkan keseimbangan baru. Atau dengan kata lain, ketika ada aksi yang mengganggu sistem, maka sistem akan bereaksi untuk meminimalisir pengaruh dari aksi tersebut. Perlu dipahami, pada suatu persamaan termokimia yang merupakan sistem keseimbangan, apabila perubahan entalpi bertanda positif, itu artinya reaksi ke kanan adalah reaksi endoterm dan reaksi ke kiri adalah reaksi eksoterm. Sedangkan apabila perubahan entalpi bertanda negatif, itu artinya reaksi ke kanan adalah reaksi eksoterm dan reaksi ke kiri adalah reaksi endoterm. Keseimbangan dapat bergeser ke arah endoterm atau eksoterm dipengaruhi oleh perubahan suhu. Bila pada sistem keseimbangan suhu dinaikkan, sistem akan bereaksi untuk mengurangi panas dengan cara memakai panas tersebut guna menciptakan keseimbangan baru. Dengan kata lain, sistem melakukan reaksi endoterm. Sedangkan bila suhu diturunkan, sistem akan bereaksi dengan melepaskan panas guna menciptakan keseimbangan baru. Dengan kata lain, sistem melakukan reaksi eksoterm. Sehingga dapat disimpulkan, bila suhu dinaikkan, keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm, dan bila suhu diturunkan, keseimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Terima kasih, Miss Chemistry. Anda cantik dan energik sekali. Nah, anak-anak, untuk membuktikan penjelasan Miss Chemistry tentang pengaruh suhu terhadap pergeseran arah keseimbangan, simaklah demonstrasi praktikum berikut ini. Pada praktikum ini digunakan larutan cuka 1 molar, larutan amonia 1 molar, ekstrak kol ungu, air es, dan air panas. Ekstrak kol ungu dipipet, kemudian diteteskan sebanyak 10 tetes ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, ditambahkan 15 tetes larutan cuka 1 molar. Warna larutan berubah menjadi merah muda, yang menandakan larutan berada pada kisaran pH asam. Kemudian ke dalam tabung reaksi itu, ditambahkan setetes demi setetes larutan amonia 1 molar sambil mengguncangkan tabung reaksi. Penetesan amonia dihentikan saat warna larutan berubah menjadi biru kehijauan, yang menandakan dicapainya keseimbangan pada suasana basah. Dinding tabung reaksi yang terasa hangat menandakan reaksi yang terjadi adalah reaksi eksoterm. Sebagian larutan dituangkan ke dalam tabung reaksi yang lain,
Kemudian, kedua tabung reaksi dimasukkan ke dalam gelas beker yang berisi air es dan dibiarkan selama beberapa menit. Terlihat larutan berwarna hijau. Salah satu tabung reaksi diambil, kemudian dipindahkan ke dalam gelas beker yang berisi air panas. Setelah beberapa saat, larutan dalam tabung reaksi yang direndam air panas akan berubah warna menjadi biru. Sedangkan larutan dalam tabung reaksi yang direndam air es tetap berwarna hijau. Bandingkan warna larutan dengan hasil uji pengaruh pH terhadap eksakol ungu berikut. Larutan pada tabung reaksi yang direndam air es berwarna hijau dengan pH sekitar 10. Hal ini menandakan konsentrasi ion OH- yang cukup banyak. Larutan pada tabung reaksi yang dimasukkan ke dalam gelas beker yang berisi air panas berubah warna menjadi biru dengan pH sekitar 8. Hal ini menandakan konsentrasi ion OH- yang tidak terlalu banyak. Perhatikan reaksi hidrolisis yang terjadi pada ion asetat untuk menghasilkan ion OH- berikut. Reaksi ke kanan adalah reaksi eksoterm, dan reaksi ke kiri adalah reaksi endoterm. Saat suhu diturunkan dengan merendam larutan dalam air es, kesetimbangan bergeser ke kanan, ke arah pembentukan OH-, sehingga konsentrasi ion OH- jadi bertambah, yang menyebabkan warna indikator eksakol ungu menjadi hijau. Hal ini membuktikan apabila suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Saat suhu dinaikkan dengan merendam larutan dalam air panas, kesetimbangan bergeser ke kiri, ke arah penguraian OH-, sehingga konsentrasi ion OH- jadi berkurang, yang menyebabkan warna indikator eksakol ungu menjadi biru. Hal ini membuktikan, apabila suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Pengetahuan tentang pengaruh suhu pada pergeseran arah kesetimbangan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui suhu optimal yang dibutuhkan dalam produksi suatu zat dalam dunia industri. Salah satunya adalah produksi amonia. Amonia adalah bahan utama pembuatan pupuk urea dan zat A. Di samping itu, amonia juga diperlukan pada industri obat-obatan, kosmetik, deterjen, dan baterai. Amonia terbentuk dari gas nitrogen dan gas hidrogen melalui reaksi eksoterm. Agar reaksi bergeser ke arah pembentukan amonia, suhu harus diturunkan. Namun, seperti yang kalian pelajari pada topik laju reaksi, suhu yang rendah akan membuat reaksi berjalan lebih lambat. Agar reaksi berjalan lebih cepat dan kesetimbangan bergeser ke arah terbentuknya amonia, setelah dilakukan serangkaian penelitian, diperolehlah suhu optimal untuk produksi amonia dalam bidang industri, yaitu antara 400 hingga 600 derajat Celcius. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Ibu harap penjelasan ini dapat membantu kalian untuk memahami tentang pergeseran arah kesetimbangan. Selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang pengaruh suhu terhadap pergeseran arah kesetimbangan, silakan menganalisis serta menjawab permasalahan yang Ibu berikan. Gas hidrogen iodida yang tidak berwarna dibentuk dari reaksi antara gas hidrogen yang tidak berwarna dengan gas iodin yang berwarna ungu melalui reaksi eksoterm. Jelaskanlah pengaruh suhu terhadap pergeseran arah kesetimbangan dari reaksi ini, disertai dengan bukti-bukti pendukungnya. Oke, selamat berlatih anak-anak. Kita bertemu kembali pada video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap produktif. Sampai jumpa!